Oke, kali ini gue akan bermain sulap tapi nyata. Sulap gue kali ini yaitu adalah dari salah satu mata uang rupiah. Kira-kira di tahun berapa ya? Jadi ini udah sepuh lah bahasa Jawanya. Jadi tahun 1964, yaitu uang mata rupiah dengan sebutannya 1.000 rupiah. Ya, inilah tampak uangnya. 1.000 rupiah, oke. Dan di sini tertera 1.000 rupiah dan terbuatnya 1964. Jadi kali ini gue akan bermain sulap tapi ini nyata dari uang ini. Jadi uang ini akan menekuk sendiri maupun balik lurus kembali tanpa ada alat bantu apapun. Oke, lihat ya, kosong tangan ya. Uang ini akan menekuk dengan sendirinya. Oke, itu dilihat. Uang ini akan menekuk sendiri. Yang sisi sana akan menekuk ke depan dan sisi ini akan ke depan. Perhatikan pelan-pelan mata uang ini tanpa ada alat apapun. Lihat. Dia akan menekuk. Tangan saya pun lurus sejajar. Oke, mulai menekuk pelan-pelan. Secara perlahan dia akan menekuk, menekuk dan menekuk. Oke, lihat. Oke, sudah mulai terlihat tanpa ada alat apapun. Oke. Betul, lihat saya putar. Seperti ini. Dia menekuk dengan sendirinya. Ya. Ketika sudah menekuk begini, dia akan bisa kembali lurus kembali. Oke. Saya perlihatkan untuk lurusnya. Kita lihat ini dengan tekukan, dia akan lurus tersendiri. Oke, perhatikan, perhatikan tanpa, oke tuh, uang sudah lurus dengan sendiri. Oke, tanpa ada alat bantu apapun. Oke, putar ya. Oke, jadi inilah keunikan dari uang ini, sulap tapi nyata. Inilah uang yang unik karena tahunnya pun udah sepuh, 1964. Oke, jangan lupa untuk di like maupun subscribe maupun komen di kolom channel ini. Gue akan jawab satu persatu untuk pertanyaan lu semua. Oke, sekian, terima kasih dulu.